Karena dalam keadaan danau. Hati-hati, kurang seratus. Tak pernah bapak ceritakan dulu. Ya, dia baru meninggal, terus sampai berita bersama semua supaya menggunakan suatu barangan. Kebetulan pertama dia menikah, nggak sempat mati, langsung dia pergi bersama Rasulullah, akhirnya dia terbunuh, didapati sekumpul-kumpulnya besar. Jadi diketahui, diberitahu oleh Malaikat Jibril kepada Nabi bahwa dia dimandikan oleh malaikat-malaikat. Siapa namanya? Yeah.